Kita awali kabar pertama pemirsa, sebuah rumah mewah yang berada di Jalan Kayu Putih, Tengah 4, Pulau Gadung, Jakarta Timur pada Kamis malam terbakar. Api pertama kali muncul pada bagian dapur dari rubah yang juga dijadikan gudang penyimpanan barang penjualan online. 10 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Setelah satu jam, api baru dapat dipadamkan. Seorang penghuni rumah syok melihat tempat tinggalnya terbakar dan dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik di bagian dapur. Thank you.